Kak, tolong dong, anak saya pingin lihat kalau panda digabung sama anjing gimana jadinya. Hah? Mari kita coba. Karena sudah follow IG dan kasih ide, ini buat kamu. Hai, eksperimen yuk. Kali ini kita gabungkan DNA panda dengan DNA anjing. Pasti kemuai banget dong. Kita ke taman safari dulu ambil DNA panda. Lalu kita bawa ke lab untuk diekstrak DNA-nya untuk disuntikkan ke embrio anjing. Lalu prosesnya inkubasi luar rahim sampai wujudnya seperti ini. Ketika bulunya sudah tumbuh, barulah kelihatan panda anjing kita. Kasih ide dong guys, hewan apa lagi ya selanjutnya yang kita gabungin?